Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. At least I get it right. Unlike other people. Makan hotdog versus... Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini sesuai permintaan dari orang-orang, dari suami, dan dari teman untuk memasak rendang daging sekali lagi. Untuk yang kesekian kalinya, mereka tidak bosan-bosannya karena ini katanya sangat lezat. Oke, ini daging tahu berapa kilo? 2 kilo teman-teman, 2 kilo. Saya masak 2 kilogram daging. Jadi dagingnya itu udah di-dice, dipotong kotak-kotak, tapi sama aku geprek gini. Jadi nanti bisa gampang dan lebih meresap. Ini sudah 1 kilo yang aku geprek, tinggal 1 kilo lagi. Nah, ini. Tuh kan. Tuh, ini setengah kilo. Harganya segini, $10. Ada yang $9. Ini. Yang low fat, nggak ada fatnya ini tuh. Bagus dagingnya. Low fat. Ini. Tuh, setengah kilo. $9.80 yang ini. Jadi, 1 kilo ini sudah masih dalam ini. Apa? Nah, seperti ini. Aku buka. Nah, udah dipotong segini. Udah dipotong-potong. Dari supermarket. Terus aku geprek-geprek kayak gini. Ini yang udah 1 kilonya udah aku geprek-geprek tuh. Ini udah ada 2 pak sudah. So, jadi saya mau masak rendang dulu for the next 3 hours dan hasilnya nanti waktu makan bersama-sama saya kasih tahu. Oke? Pasti rame mereka nanti. Nanti yang 1 kilo buat anak-anak enggak pedes, yang 1 kilo buat dewasa. Oke? Dan aku mau masak noodle juga, mie goreng. Jadi sedikit aku nanti kasih ke mie goreng. Campur ke mie goreng. Oke, see you. Hasilnya nanti. Dan jangan lupa like, share. Kalau mau, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen mengkritik yang membangun. Oke, saya menerima. Apapun itu memang masih pemula. Masih banyak kekurangan, jadi maaf kalau ada salah-salah. Pasti banyak salahnya, tapi maaf, oke? Minta maaf, dan semoga bisa lebih baik ke depannya. Dan mohon kritiknya, oke? Yang membangun, oke? See you later for the result. Nah, teman-teman, ini yang ternyata 1,5 kilo buat orang-orang dewasa. Ini aku masak dulu. Kalau aku mau masak rendang, dagingnya selalu aku goreng sebentar. Sebentar aja sampai dia keluar air. Ini yang buat anak-anak, 1,5 kilo buat anak-anak. Jadi ya, rendang 1,5 kilo buat anak-anak, yang 1,5 kilo buat orang dewasa. Pedas, kurang pedas, oke? Sampai nanti. Untuk hasilnya, bye-bye again. Nah, ini hasilnya mie goreng dan rendang. Makan, look at that mess that I made. Sungguh-sungguh berantakan. Di sini dibersihkan. Soalnya nyipat-nyipat, man. Sudah selesai, nanti kita makan bersama buat makan malam. 3 jam itu, teman-teman. Oke, see you. Sampai nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. At least I get it right. Unlike other people. Makan hotdog versus makan rendang yang aku masak kemarin 2 kilo. Ini hasilnya. What do you think? Thumbs up. How many thumbs up? 10. The taste too spicy or? No. No? Perfect. Getting better. Mm-hmm. Oh. Okay, so that is good. Jangan lupa comment, subscribe, dan share if you like. Kalau mau.
Mau yang mana? Rendang? Hotdog? Aku sudah bosan, jadi aku pilih hotdog. Oke, okay. Selamat menikmati makan malam. Terima kasih. Semoga sukses kalian semua. Bye-bye. Makan sosisnya hotdog. Isinya hotdog ini. Sekarang makan sosisnya doang. Nice. Cooking with love. Half an hour. Cook with love, yeah. Thank you. Actually, it took me 10 hours of slaving away. Enak. Seat covers on that.